Ya, kembali lagi di channel saya. Mohon maaf, minggu lalu belum bisa update karena banyak kesibukan, gitu ya, banyak deadline. Nah, kemudian pagi ini saya akan kembali mengunjungi lapangan, tetapi ada satu yang spesial. Nanti saya akan menemani klien ke tempat material. Nah, selain menggambar, kemudian membangun. Tugas arsitek juga adalah menjadi partner dari klien dalam memilih material, terutama material untuk finishing. Ini sangat penting sekali karena bagaimanapun mereka yang akan meninggali rumah, sehingga pemilihan material, kemudian model, warna, dan lain-lain adalah domain dari klien. Kita hanya mengarahkan ini baik atau tidak, tetap keputusannya akan di klien kita. Nah, yuk kita berangkat dulu ke proyek, kemudian kita nanti ke toko bangunan. Sebelum melihat ke toko material, kita lihat dulu progres di rumah satu ini. Ini sepertinya sudah. Kakek tuh dicor sudah enak. Atas. Kepali dia jatuh. Kepali dia kolom. Cek. Ya, ya. Ya, di picu itu barangkali. Ya, ya. Nah, ini pondasinya, pondasi seluk gantung semua. Cuma di bawahnya memang dikasih dulu lantai kerja. Supaya tidak repot. Slope dan kolamnya sudah didesain dari ahli struktur. Kita menggunakan besi ulir, kemudian tinggi slope-nya ini 15-30. Kemudian khusus yang di tengah di sini ini 20-30 karena nantinya akan ada double dinding di antara dua unit. Jadi sebetulnya ini unitnya dua, jadi satu sama satu lagi lebarnya hanya 3,5 meter, tingginya 2 lantai. Wah Pak, beres ada enak, kayak pertaruhan dulu. Nah. Soledad. Kondom. Obat kuat. Ya, kita sudah di Jalan Dago menuju ke tempat material. Ya, sudah sampai. Ini adalah salah satu tempat pembelanjaan material favoritnya. Mungkin tempat keliling-keliling arsitek. Nah, ini ada di Sunia Raja di Bandung.
Belah lah. Wah, ini mana nyimpen lah. Listriknya seberawat teh? Listrik kayak gini 28. Mau yang beli yang itu kayaknya. Situ tuh. Oke, lagi beli material lantai. Tarian ayah. Oh, gitu ya. Ah, iyalah. Ya, tadi sudah selesai. Ownernya sudah memilih apa yang dia harapkan. Memang secara spek, spekan yang menengah, tetapi ternyata yang dipilih adalah produk high-end dari Vogler. Ya, kalau secara desain saya sih sangat setuju ya, karena rumahnya jadi bagus gitu. Kemudian tidak akan mempersulit arsitek nantinya. Ya, begitulah. Kadang-kadang kita spekkan A, harapannya B. Atau kita spekkan B, harapannya A. Ya. Itu sih lebih ke domainnya pemilik rumah ya, kalau pemilihan produk, kemudian finishing. Bagaimanapun mereka yang akan meninggali, supaya betah di rumah dan puas terhadap hasil. Oke? Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Sampai jumpa di video selanjutnya.